Pemirsa, agar perekonomian masyarakat tetap berjalan, terutama di pasar tradisional di masa pandemi COVID-19, Menteri Perdagangan dan Gubernur Jabar dorong penerapan pasar digital. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, menjadi tugas negara untuk melatih dan memfasilitasi terutama pedagang yang masih gagap teknologi, agar lini ekonomi dari pasar tradisional sampai mal memaksimalkan konsep digital. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat membuat setidaknya aktivitas sosial hanya berjalan 30%. Tapi Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto menegaskan, perekonomian masyarakat harus tetap berjalan, terutama keberadaan pasar tradisional. Agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di pasar, Agus Suparmanto pun memberikan bantuan berupa bilik antiseptik, wastafel cuci tangan, tangki air, cairan antiseptik, masker, sarung tangan, hingga sabun cair untuk 54 pasar tradisional di Jawa Barat. Pihaknya pun akan memfasilitasi pelaksanaan rapid test ataupun PCR bagi para pedagang pasar. Tidak hanya itu, pihaknya pun mendukung program Pasar Digital Jabar agar aktivitas fisik di pasar tradisional bisa berkurang. Selaras dengan implementasikannya, pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, termasuk Kementerian Perdagangan sangat mendukung Provinsi Jawa Barat yang tadi telah menyelesaikan program Pasar Digital Jawa Barat. Hal ini merupakan upaya strategis untuk membantu pedagang tetap dapat berjualan dan pembeli dapat melakukan transaksi dagang dengan mengoptimalkan belanja dari rumah melalui aplikasi digital Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pasar tradisional yang bertransaksi dalam jaringan atau online bisa menjadi the new normal, khususnya bagi warga Jabar. Para pedagang pun diminta menyesuaikan diri dengan sistem perdagangan era 4.0. Gubernur menambahkan, menjadi tugas negara untuk melatih dan memfasilitasi yang masih gagap teknologi, supaya lini ekonomi dari pasar tradisional sampai mal memaksimalkan konsep digital. Menurutnya saat ini sudah lebih dari 10 pasar siap melaksanakan digitalisasi. Tadi, kadang-kadang hidup kita ini harus dipaksa oleh situasi. Selama ini yang namanya pasar digital, ya, online store, itu hanya untuk biasanya konsumsi menengah atas. Sementara menengah bawah yang memang mayoritas ada di pasar tradisional, belum banyak tersentuh. Nah, dengan keterpaksaan situasi ini, kita mengedukasi dimulai dari sisi konsumennya, dan saya kira sudah diimplementasikan. Kalau kita lihat di Kota Bandung, ya, dari sekitar 2 minggu lalu itu sudah lebih dari 10 pasar sudah mendeklarasikan siap dan sudah melaksanakan yang namanya pasar digital. Selain digitalisasi, Menteri Perdagangan pun memastikan keamanan persediaan pangan di Jabar, terutama gula putih ke gudang Bulog. Mendag menegaskan, pekan depan harga dan persediaan gula putih di Jabar sudah aman. Tak hanya itu, dirinya pun memastikan keamanan pengukuran bahan bakar minyak ke depot Pertamina Jalan Gede Bage. Hal tersebut agar masyarakat mendapatkan BBM dengan ukuran yang tepat. Budi Hartati, Bandung TV.